Kalau bisnis seperti ini, Mbak harus sabar, harus bisa ngambil hatinya, biar Mbak dapat. So, tahu kamu ngajarin lagi, kamu tuh kerja yang bener dong. Iya Mbak. Jangan bilang bocor lagi nih. Baru juga jalan. Apalagi ini Allah. Nasib, nasib. Ella, kemarin bocor, sekarang juga bocor lu. Malah tuang tambal bandak lewat lagi. Lah coba gua lawan arus. Ditilang gua. Di sono ada tambal ban kali ya? Oh. Woi, kok jangan pakai mata dong? Nah, coba apaan tuh? Aduh, apaan itu ya? Aduh. Serem banget ini. Maaf ya, kayaknya penunggu halte nih. Sini lo, minggir lo. Ah, baru kayak gitu aja udah kabur. Kok lo ada sini? Ajar terus bang. Kita langsung lapor ke polisi aja ya, Neng ya. Emang gak apa-apa? Gak apa-apa, saya Neng. Kita langsung ke polisi ya. Neng, ini tasnya. Ah, iya makasih ya, Mas ya. Neng, hati-hati ya. Iya, iya. Sial banget ya. Mana tuang tambal ban kagak ketemu-temu lagi. Kemana si Cungkring? Biasa kalau gue lagi susah kayak gini nih, dia tiba-tiba nongol, tiba-tiba ada. Sekarang aja. Banget lagi ya Allah. Gak tahu apa ya orang lagi sedih. Lakson lagi. Semangat. Capek tetap. Gue makan gak ya? Kalau gue makan, ntar kekuatan gue hilang.
Lah coba, masa kalah sama jengkol? Percaya aja sama Allah. Makan deh. Aduh, baru ingat. Pinjam duit buat bayar mobil ya? Pajak mobil. Pinjam siapa ya? Masa gue pinjam sama si Kribo? Kribo aja bingung. Mau lurusin rambutnya pakai apaan? Aduh, siapa ya? Kecang habis, emak udah minjem tapi kagak ngasih. Masa gue minjem sama Jabrik mau sama Kuncir? Gak bakalan mungkin. Dinda. Tapi gimana minjem sama Dinda? Nggak enak juga. Apalagi kalau masalah uang. Jajalin dah. Bentar-bentar ya, Ri. Kenapa? Bentar, ada telepon. Halo, Dek. Iya, Din. Maaf nih sebelumnya. Dede mau minta tolong. Apaan sih? Ngomong aja. Sebenarnya sih nggak butuh. Cuman Ma butuh banget. Ma kan dapat hadiah mobil. Hah? Nah, Ma harus bayar administrasi 3 juta, Din. Serius? Wah, Ma dapat mobil. Alhamdulillah. Iya. Aduh, gimana ya? Kalau uang sebanyak itu Dinda nggak ada. Tapi tenang aja. Nanti Dinda coba bilang sama Papi ya. Makasih ya, Din. Maaf, Dede udah ngerepotin. Iya, sama-sama, Dek. Waduh, Kribo. Gue lupa. Emaknya Dede dapat hadiah mobil. Tapi dia butuh duit 3 juta buat biaya administrasi. Buset, banyak amat. Makanya, gue mana punya duit sebanyak itu. Tapi gue mau coba bilang sama Papi. Yuk. Yaudahlah, yuk. Dah, siap. Kebut nih. Jangan dong. Miris banget sih gue. Apa gue harus ganti motor kali ya? Mana pesanan jauh-jauh lagi nganternya. Kerja ngeluh mulu, no? Kagak. Apa sih lu? Lah coba lu main dongol aja. Kring, jongkring, kebiasaan lu. Tapi kagak ngapa-ngapa. Meskipun ban gua bocor, ada lu, aman. Semua jadi ceria. Kita kan best friend forever. Artinya deh, kita itu bagaikan sahabat yang menjadi kepompong berubah menjadi kupu-kupu, no. Dek, perasaan bahasa Inggrisnya pendek ya, Dek. Artinya panjang banget, Dek. Lah emang begitu kalau di kamus bahasa Inggris gua. Oh iya dah. Ya, nante. Iya. Ucul lo, ucul. Kenapa sih? Gawat, Mbak. Ini, Mbak. Aduh. Di luar ada orang asing. Ya elah, kirain apaan? Kan di luar juga biasa orang mondar-mandir. Ya, tapi gerak-geriknya tuh mencurigakan. Jangan-jangan itu. Aduh. Gintai lagi. Siap, Bos. 86. Setelah masalah di sini selesai, saya langsung mencuri ke sana, Bos. Tuh kan. Jangan-jangan intel. Sabar, Mbak. Kalau bisnis seperti ini nggak boleh emosi. Mungkin saja orang lain lewat. Gimana bisa tenang coba? Di luar itu ada intel. Kalau kita ketangkap gimana? Kamu mau di penjara?